Belanjalah di tempat orang Islam, karena kau sudah membantu ekonomi orang Islam. Jangan kau kayakan orang kafir. Ini ceramah Ustaz ini rasis ini. Saya tidak rasis. Saya sedang mengingatkan umat, sedang mengingatkan saudara-saudaraku, ikhwah. Kalau kalian yang mendengar ya salah sendiri. Kenapa kalian dengarkan ceramah Ustaz di masjid? Saya sedang menasihati saudara saya. Belanjalah di tempat orang Islam. Butuh beras, beri ke orang Islam. Butuh pakaian, beri ke orang Islam. Butuh kopi, beri ke orang Islam. Macam-macam. Butuh teh, beri ke orang Islam. Mahal Ustaz, beda 100 rupiah, beda 200 rupiah. Ustaz kadang-kadang bedanya sampai 500 rupiah. Sedekah niatnya kenapa kek? Emang berat amat ya? Kalau kita bawa motor, ini ada merek yang orang non-muslim yang punya. Dan ada di setiap 100 meter. Bapak laju saja cari yang mana warung kecil muslim yang punya. Belanja dengan mereka. Niatkan minyak yang terbakar lebih sedikit, itu adalah sedekah. Dan Allah akan ridho kepada kita. Jadi dengan itu semua, insya Allah kita akan maju. Negara kita juga akan maju. Dan insya Allah kita ada dalam kebaikan.